malam ini langsung ke Grogot 7-8 jam. Berapa jamnya? Jam 3 sampai jam 10, 7 jam ya. 7 jam. Jadi nanti Pastor memberkati. Saya nggak kenal mereka, tapi ini panggilan hati. Sesama manusia kita just do it lah. Apa kita bisa lakukan, lakukan bagi sesama kita. Gimana Bu, kesan-kesan Ibu? Ya, kesan saya. Setelah didoakan Bapak. Ya, amin. Ada perubahan gitu. Semoga penglihatan saya itu kembali normal seperti semula. Amin. Ya. Dikasih kesehatan seluruh amin. Keluarga saya yang datang ke sini ya. Sama Tuhan. Ya. Terima kasih ya. Banyak sama Pastor atas kebaikannya, atas pertolongannya. Iya. Kepada kami semua yang datang ke sini. Baru saja kejadian yang tidak biasa, ini sudah jam malam dan Pastor sudah tidur, Bapak-Ibu sekalian. Didatangi ambulans. Tentu mereka dalam keadaan genting, kritis, dan mereka sangat membutuhkan juru selamat, kesembuhan, kelepasan, damai sejahtera, dan juga doa. Dukun doa ya, biar kita tetap sehat, kuat, dan terus mikir roh yang menyala-nyala untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kalian, mereka datang dari luar kota, lebih tepatnya dari Grogot ya. Berapa jam tadi? Ya. Mereka start dari Grogot jam 3 sore. Sekarang jam berapa ini? Jam 10 malam. Mereka sangat membutuhkan doa. Dan katanya setelah ini mereka tidak tahu mau kemana. Jadi Pastor tergerak ya untuk nanti kasih fasilitas atau tempat buat mereka istirahat ya, supaya setelah kita doakan dia ada pemulihan, ada kesembuhan, istirahat, karena kayak kasihannya kalau dia harus balik malam ini langsung ke Grogot 7-8 jam. Berapa jamnya? Jam 3 sampai jam 10, 7 jam ya. 7 jam. Jadi nanti Pastor memberkati. Saya nggak kenal mereka, tapi ini panggilan hati. Sesama manusia kita just do it lah, apa kita bisa lakukan, lakukan bagi sesama kita ya. Jadi nanti setelah ini nanti sembayangkan, doakan ya. Saya perintahkan segala kelemahan, sakit, penyakit tinggalkan, tunggu bagi sekarang ini Jesus name. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu ke ujung dunia. Ku siap melayani-Mu, Kau ber-
jalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetapku setia sampai akhir hidupku. Ya sudah. Ya. Terima kasih sudah datang. Ya. Bapak Ibu jangan pulang dulu, makan dulu depan dulu. Itu yang punya warung sudah siapin. Ya. Pasti sama, pasti makan ini dulu. Ya. Nanti setelah itu nanti diatur mau kemana, kita bantu ya. Kalau mau cari tempat, kita bantu cari tempat istirahat ya. Tapi semisal-misalnya harus pulang karena mungkin punya orang, nanti kita mungkin kasih sedikit rezeki untuk tambah-tambah minyak ya. Karena ya sama-sama saya kasih nanti tambah-tambah minyak sama ya, kita beli minyak ya. Iya, sama-sama. Sebuah kehormatan Bapak Ibu dokter bisa melayani ya, sehat-sehat punya umur. Amin. Amin. Ya, ya sudah ya. Mari makan dan minum silakan ya. Ah. Semuanya. Semakan. Kalau perlu kan. Ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Sama-sama katakan, surya bersinar di balik awan, Tuhan setia. Nanti lanjutnya ya, ini mau bobok karena subuh mau bangun form doa dan live mendoakan semakin hari semakin banyak orang-orang sakit. Sebuah kehormatan pastor saat ini Tuhan kasih kesempatan melayani beberapa jiwa yang ada di ambulan. Mereka sangat membutuhkan doa malam ini dan bersyukur ketemu dan bisa mendoakan dan kita bisa menjamu mereka. Ya sudah, kalau sudah terberkati silakan di-share, biarlah kita sebagai orang percaya kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelita, menjadi saksi. Dan tentu satu hal, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom, bless you. God, dadah. Sangat kaget banget karena tiba-tiba kedatangan ambulans dari Grogot untuk minta didoakan dan mereka sangat emergensi. Sehingga Pastor Andi yang lagi istirahat mau gak mau harus keluar untuk melayani, mendoakan mereka. Dan saat ini mereka lagi makan, kebetulan dijamu makan malam oleh Pastor Andi Simon. Dan ini ada berkat dari YouTube Pastor Andi Simon yang akan kita berikan kepada saudara kita yang datang dari Grogot. Kita lihat ya bersama-sama. Wih, ini uang baru lagi. Emang kalau berkat memang harus yang terbaik. Puji Tuhan saudara-saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lembar uang baru. Kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Terima kasih YouTube Pastor Andi Simon TV sudah berbagi buat saudara kita. Gimana nih dokter Pastor? Sudah enak? Ya. Amin. Amin. Ya, ya. Nanti mudah-mudahan cepat pulih ya. Ya. Nah, amin. Ibu kan dari Grogot. Iya. Ya. Ya. Ini ada rezeki. Amin. Dari YouTube Pastor Andi Simon ya. Buat bekal di jalan. Mungkin bisa bayar ferry atau bayar bensin. Oh, ya. Ya. Ini ada berapa lembar? Ini uang baru, Bu. Oh, iya. Ya. Jadi ini sah. Yang 75.000, ya kan? Ya, ini uang baru, 75.000 karena Pastor mau, kenapa kasih uang baru? Mau memberikan yang terbaik buat saudara-saudara yang datang dari Grogot. Ya, saya serahkan ya, ibu yang tertua. Monggo Bu, terima Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Bu, kesan-kesan ibu? Ya, kesan saya setelah didoakan Bapak. Ya, amin, ada perubahan gitu. Semoga penglihatan saya itu kembali normal seperti semula. Amin. Ya. Dikasih kesehatan seluruh amin. Keluarga saya yang datang ke sini ya. Sama Tuhan. Ya. Terima kasih banyak sama Pastor atas
kebaikannya, atas pertolongannya kepada kami semua yang datang ke sini. Amin. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Nah, menurut Bapak, apa yang terjadi malam ini di sini? Ya, keajaiban, keberuntungan orang yang sakit ini. Keberuntungannya, ya, mau melayani, mau membantu. Apa aja, saya ingatnya, makan, ya. Kasih amplop, apa, enggak tahu isinya apa, itu enggak tahu, ya. Ya. Iya, ya. Alhamdulillah, kebaikan master. Baik sekali. Baik sekali, saya, ya. Iya, ya. Terus, yang Bapak rasakan, ya, Bapak ini kan posisi depan geraha, ya, iya, dengan adanya kegiatan pester, membutuhkan orang-orang, terus Bapak bagaimana? Iya, karena kan iya, selama iya, ini kan banyak orang yang ada yang pro, ada yang kontra, ya. Iya. Nah, gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, ya, itu menolong orang yang baik, menurut saya, itu menolong orang. Kalau sama saya, ya, bagus aja. Kalau saya kan orang jualan, pasti ada orang kan ada penghasilan juga gitu. Ada penghasilan. Iya. Jadi dengan kegiatan Pester Andi ini Bapak dapat penghasilan juga, iya, ya? Iya. Dapat apa namanya, rezeki juga. Ada rezeki, ya. Ada rezeki juga. Oh, iya. Naik penghasilannya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Berarti Bapak tidak keberatan, ya, dengan keberatan kegiatan, ya, pelayanan doa di geraha sini? Iya. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Ya. Terima kasih, Pak, ya.